PDI Perjuangan mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Salam sehat, merdeka! Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang menggelar program vaksinasi dosis pertama dengan menggandeng Dinas Tenaga Kesehatan Kabupaten Tangerang untuk teknis pelaksanaannya, yaitu tenaga kesehatan dari Puskesmas Kutai. Program vaksinasi tersebut terlaksana di kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang, Cikokol, tepatnya di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan nomor 2, Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, pada Sabtu, tanggal 14 Agustus tahun 2021. Nama saya Haji Irfansah, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang. Hari ini kita melaksanakan vaksinasi untuk tahap pertama di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang. Program ini dilaksanakan dalam rangka mensukseskan program pemerintah untuk vaksinasi masyarakat. Kebetulan kita melaksanakan 4 hari dari tanggal 6, 7, 13, dan 14. Untuk kuotanya kita mendapat 2.000 kuota ya. Dan alhamdulillah hari ini yang targetnya 500 malah menambah jadi 600 ya. Masih siang padahal ya. Masih siang padahal kita ini udah nambah hari ini. Luar biasa ya antusiasme. Antusiasme luar biasa dari masyarakat. Artinya masyarakat sudah mulai sadar bahwa betapa pentingnya vaksinasi ini gitu. Nah, memang ada beberapa kendala di sebelum-sebelumnya di hari pertama. Ketika kita target 500, memang belum mencapai 500, tapi kita terus mengedukasi masyarakat bahwa vaksinasi ini baik untuk kesehatan dan juga halal. Ini. Kadang-kadang kita perlu memberikan informasi yang lengkap buat masyarakat. Ya kita berharap kita bisa mencapai herd immunity ya, 70% dari masyarakat di Kabupaten Tangerang sudah divaksin gitu. Karena memang untuk mencapai 70% ini agak sulit dilakukan, apalagi di daerah-daerah pedesaan ya, yang sangat minim informasi. Jadi kita harus ekstra kerja keras, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan infrastruktur yang kita punya, bagaimana memberikan informasi yang lengkap pada masyarakat bahwa vaksinasi ini sangat penting untuk membentuk kekebalan masyarakat. Kemudian kita juga membantu program dari pemerintah, yaitu Pak Jokowi, untuk memperluas peredaran vaksin untuk menanggulangi COVID-19 di Indonesia ini. Target kami dari awal adalah kita per hari itu mencapai 500 orang, berarti dalam 4 hari kita mencapai 2.000 orang. Siang hari ini kami melaksanakan vaksinasi untuk hari yang keempat, di minggu yang kedua. Pelaksanaan ini tentunya untuk menolong pemerintah, kami mengikuti program pemerintah, untuk menurunkan angka kesakitan dari COVID-19. Karena kalau tetap meningkat-meningkat, itu juga tidak baik untuk kami, para dokter. Itu akan menyebabkan kami pun banyak korban. Karena kami terjangkit dengan banyaknya pasien yang harus kami tangani. Sampai saat ini Bapak Ibu kami sudah mengalami nakes 1.500 yang meninggal. Makanya saya ingin sekali semua masyarakat mengerti keadaan ini, ikutlah vaksin. Ingat, seberat apapun kalau kita kena atau kena COVID-19, tapi ketika kita sudah divaksin, maka efeknya akan turun. Atau antibodinya tetap ada, sehingga tidak akan terkapar. Sampai saat ini, hasil screening kami memang hanya sedikit yang tidak bisa di vaksin. Karena kebanyakan dari masyarakat di sini sudah mengerti bahwa kedatangan mereka di sini harus fit. Tadi memang ada juga yang tidak bisa, tidak lulus vaksin, tidak lulus screening ya. Antara lain ya ada yang DM memang tinggi sekali atau hipertensi tinggi, tapi kami kalau cuma hipertensi kami sudah berupaya bagaimana caranya mereka istirahat sebentar sampai akhirnya ketegangan itu menurun dan kami lakukan. Kecuali ada beberapa yang kami temukan juga ternyata dia memang sedang mendapatkan pengobatan kortikosteroid jangka panjang. Nah itu tidak boleh sama sekali. Juga pada asma nggak bisa sama sekali. Namun ada juga yang penyakit jantung. Kita terima ya karena dia ngotot, akhirnya kita tanya, ada surat nggak dari dokter penyakit jantung? Dan ternyata dia punya, dia bawa dan dia berikan dan kami ambil ya.
ada beberapa juga yang kami foto. Karena kami juga nakes di sini bukan untuk memeriksa lagi jantungnya. Kita harus seperti peraturan bahwa kami hanya melaksanakan pemeriksaan, bukan kami lagi, tapi para ahlinya. Ya, kami telah mengikuti vaksinasi ya di DPC PDI Perjuangan. Alhamdulillah kita semua udah divaksinasi gitu ya. Itu ada di sebelah kiri, itu rasanya tadi deg-degan kayak gitu ya, karena menurut pengakuan teman-teman saya yang sudah divaksinasi itu efeknya itu sangat apa namanya buruk gitu ya, terus sampai sakit kayak gitu. Nah alhamdulillah setelah kita vaksinasi itu biasa aja gitu. Jadi untuk teman-teman semua jangan takut vaksinasi. Dari Tangerang, Suherman, Jurnal Media Indonesia melaporkan.